Pemirsa, Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan persediaan beras Bulog masih aman. Namun meski masa panen segera tiba, ini pemerintah tetap akan mengimpor beras untuk memperkuat stok beras yang ada di gudang Bulog. Ya, ini sekarang sudah mulai banyak. Ngawen sudah mulai panen, Radu Belantung sudah mulai panen, Dora sudah mulai panen. Ini produknya sudah mulai ada. Ya. Ini nanti beras-beras ini akan dijual ke retail modern, ya, dan juga ke pasar tradisional. Ini adalah beras lokal yang akan segera mengisi pasar, dan harganya ini adalah harga yang sesuai dengan harga.